KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua murid? Saya harap anda semua berada dalam keadaan sehat, emosi yang stabil, sentiasa bersemangat dan kekal positif untuk menghadapi PDPR pada hari ini. Anda bersama dengan saya, Cikgu Nurul Huda binti Ramli, merupakan seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar Sabak Bernam, Selangor. Hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda berkaitan topik asertif. Apa itu asertif kan? Tapi sebelum tu, Cikgu nak tanya dulu murid-murid. Pernah tak anda mengalami situasi seperti waktu kelas PDPR, takut nak tanya soalan pada cikgu? Takut nak bersuara, takut nak buka suara dekat Google Meet pun takut. Nak luahkan emosi awak kepada ibu bapa, nak minta sesuatu daripada ibu bapa pun takut. Sekiranya ada, ini menunjukkan murid-murid tidak mempunyai sikap asertif. Asertif atau sifat tegas diri ialah keupayaan seseorang individu nak menyatakan apa yang ada dalam fikirannya sama ada positif atau negatif. Individu yang asertif ni mempunyai kebolehan untuk berkongsi apa yang dia rasa dengan orang lain dan dalam masa yang sama dia menghormati perasaan dan pendapat orang lain. Biasanya, individu asertif ni dia menyampaikan mesej secara berterus terang. Dan bila dia sampaikan mesej tu, mesej yang disampaikan adalah yang mudah difahami oleh orang yang mendengar. Orang yang mendengar pula, dia akan rasa selesa dengan orang yang menyampaikan tersebut. Contohnya, kalau murid-murid yang asertif ni, bila dia bercakap, kawan-kawan yang mendengar tu dia rasa selesa dengan kita. Golongan asertif ni, dia amat menghormati hak orang lain. Macam cikgu cakap tadi, dia menghormati hak orang lain tu, menghormati perasaan, menghormati idea dan keperluan orang lain. Dalam masa yang sama, individu asertif ni, dia nak juga keperluan dan hak pandangan dia juga diterima oleh individu lain. Murid-murid tahu tak? Asertif ni adalah sikap yang seimbang. Sikap yang seimbang antara apa? Antara sikap agresif dan sikap pasif. Jadi, individu asertif di tengah-tengah. Tak apa, lepas ni cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi ciri-ciri individu asertif, bahasa tubuh asertif supaya kita semua dapat jadi individu yang asertif. Pentingkah kita jadi asertif murid-murid? Ya, sangat penting. Bila kita jadi individu yang asertif, kita akan dapat meningkatkan keyakinan diri. Bila kita yakin, kita dapat meluahkan emosi kita, meluahkan pandangan kita kepada orang lain dengan cara yang baik. Yang kedua, bila kita asertif, asertif ni membantu mengurangkan konflik dalaman. Macam mana tu? Konflik dalaman yang macam mana? Bila kita yakin dengan diri kita, kita mampu nak meluahkan emosi kita kepada orang lain dan kita mampu nak meluahkan pandangan kita pada orang lain, jadi tidak akan berlaku pendaman masalah. Murid tak akan pendam masalah tersebut. Berlainan pula dengan individu yang pasif. Bila murid yang pasif, dia takut nak meluahkan emosi, dia takut nak cakap apa yang ada dalam fikirannya. Nak bagi pandangan pun dia takut-takut. Jadi, bila kita takut nak meluahkan apa yang ada dalam diri kita, itu akan menyebabkan berlakunya konflik dalaman. Kita pendam masalah kita. Jadi, dekat situ bila pendam, kita akan makan hati. Biasanya, individu yang asertif ni, kalau murid-murid sendiri tengok kan, kalau kita boleh kenal pasti kawan kita ataupun kita tengok diri kita sendiri macam mana kan,
Okey, individu yang asertif, bahasa tubuhnya adalah bila dia berdiri dengan keadaan yang tegak. Berdiri dengan tegak dan dalam keadaan yang stabil. Dan tingkah laku dia adalah bila dia mendengar orang bercakap, dia akan mendengar dengan penuh minat. Dia yakin dan dia sangat prihatin. Yang kedua, bila dia bercakap dengan orang, dia ada eye contact, pandangan mata. Dia suka tengok muka orang. Tapi bukanlah dia pandang dengan mata yang tajam. Tapi dia pandang dengan pandangan yang selesa. Dan bila bercakap, suaranya bercakap dengan jelas dan nada yang stabil. Dan dia tidak teragak-agak untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bila cikgu katakan asertif adalah salah satu kemahiran komunikasi, itulah yang melibatkan verbal dan bukan verbal, iaitu yang verbal tu lisan, bukan verbal tu bukan lisan. Berlainan pula dengan murid-murid yang tidak asertif ni, bahasa tubuhnya dia tak suka ada pandangan mata. Okay, kurang pandangan mata. Cuba cek tengok kawan awak sendiri ada tak yang takut nak pandang mata bila bercakap. Dia pandang ke bawah, pandang kiri, pandang kanan. Itu menunjukkan individu yang tidak asertif. Dia tak nak ada kontak mata. Yang kedua, dia tidak berdiri dengan tegak. Kadang dia tergoyang. Suka merungut dan teragak-agak apabila bercakap. Kalau orang agresif, dia suka berpeluk tubuh. Dan dia meninggikan suara dan akan menghentak-hentak kaki tanda dia protes. Kalau kita perasan, ada orang individu yang agresif tu, kalau dia bengang ke apa, dia akan hentak pintu ataupun dihempas meja kan. Itu adalah antara bahasa tubuh individu yang tidak asertif. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pertama, individu asertif ni dia menjaga batasan diri. Okey, individu asertif ni dia kenal diri dia. Dia tahu keperluan diri dia. Jadi, bila dia kenal diri dia, itu sebab dia mampu untuk meluahkan apa yang dia nak cakap. Kalau kepada ibu bapa tu, dia mampulah nak cakap. Kalau tambah awak belajar PDPR ni kan, perlukan data internet, perlukan buku. Jadi dia mampu nak minta, mampu nak cakap keperluan dia. Okey, yang kedua, tahu apa yang diinginkan. Macam cikgu cakap tadilah, dia kenal diri dia dan dia tahu apa yang diinginkan. Individu asertif ni dia peka dengan kemahuan dan keperluan diri dia. Seterusnya, individu asertif dia memulakan percakapan dengan saya. Okey, saya rasa saya tidak selesa dengan awak. Okay, dia memulakan percakapan dengan saya. Dan bila orang yang mendengar pula, dia akan rasa selesalah. Tidak rasa terancam. Okey, seterusnya. Yang keempat, komunikasi verbal dan non-verbal. Maksudnya, komunikasi lisan dan bukan lisan dia adalah sekata. Maksudnya, kalau dia kata dia tak suka, ekspresi muka dia pun menunjukkan dia tidak suka. Berlainan pula, kalau orang yang pasif ke agresif ni, kadang komunikasinya tidak sekata. Dia tak suka tapi dia tersengih-sengih. Dia marah tapi dia tak menunjuk pun gaya dia tu marah. Dan yang kelima, individu asertif ni mempunyai ciri-ciri bersifat objektif. Kalau awak belajar dengan individu asertif ni kan, bila belajar, dia akan berfokus. Dia tak akan nak bincang benda lain. Sebabnya setengah ni, kalau awak perasan, bila kita ada study group ataupun kita dalam Google Meet kan, perbincangan, ada pula yang tiba-tiba mencela atau berbincang benda lain. Tetapi individu asertif tidak begitu. Dia bersifat objektif. Dan yang keenam, dia tidak menyerang. Individu asertif tidak suka menyerang ataupun nak buat buat pertuduhan ataupun label orang tanpa tentu arah. Okey, contoh kalau kawan datang lewat, kalau kawan masuk lewat kelas ke apa, dia akan tanya dengan baik. Dia tak akan terus label kawan dia tu. Seterusnya, ketujuh, jujur. Individu asertif ni dia seorang yang jujur. Bila ada berlaku sesuatu perkara, dia akan menerangkan punca atau kesan
kenapa perkara tersebut berlaku dan dia tidak akan menyorok cerita. Dan yang ke-8, individu asertif tidak memanipulasi atau tidak suka perli orang lain. Sebabnya individu asertif ni dia akan jaga hak diri dia dan dia akan jaga hak orang lain. Dia nak bila dia hormat orang lain, orang pun hormat dia, dia nak saya okey, awak pun okey. Dan yang ke-9, tidak terpengaruh. Okey, individu asertif ni dia tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu yang negatif. Dia akan fikir dulu, dia nilai dulu sesuatu perkara tu dengan baik, dengan rasional. Dan yang ke-10, individu asertif utamakan hak sendiri. Macam mana tu? Dia membuat pernyataan untuk menjaga kebajikan diri sendiri dan dalam masa yang sama dia memberi kebaikan kepada orang lain. Contoh, kalau kawan nak pinjam buku nak buat latihan, dia akan pastikan dia siapkan dulu kerja dia baru dia bagi kawan dia pinjam. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Untuk makluman murid-murid sekolah rendah, nanti terutamanya untuk murid tahun 6 yang akan masuk ke tingkatan 1 tahun hadapan, untuk makluman murid, awak akan menduduki satu pentaksiran psikometri untuk instrumen inventory trait personality. Dalam inventory trait personality tu ada 15 trait yang murid-murid nanti tak boleh mengenal personaliti diri murid. Dan salah satunya adalah trait agresif. Okey, bila murid tahu trait agresif murid tu skornya tinggi ke rendah ataupun sederhana, kalau kita dalam tahap sederhana, maksudnya kita adalah asertif, tapi bila kita skornya tinggi, itu adalah itu menunjukkan murid mempunyai trait agresif. Kalau rendah, itu menunjukkan murid mempunyai trait pasif. Jadi kalau murid dah dapat trait yang asertif tu dah bagus dah kan, tapi individu pasif yang trait pasif dan trait agresif masih lagi boleh membina sikap asertif dalam diri. Kenapa cikgu kata masih lagi boleh membina sikap asertif dalam diri? Sebabnya personaliti kita ni boleh berubah. Sebabnya kita ni unik. Jadi bila kita nak ubah, kita perlu belajar latihan kemahiran asertif. Cara nak membina sikap asertif dalam diri macam mana? Yang pertama, cikgu nak share dengan anda semua, murid-murid kena sayangi diri sendiri. Okay, kalau murid-murid tahu, murid-murid yang pasif biasanya dia utamakan hak orang lain. Dia tak peduli pun hak diri dia. Dia sanggup memendam perasaan, memendam masalah. Jadi itu menunjukkan dia tidak sayang diri dia kan. Jadi yang penting pertama sekali, kita kena sayang diri kita sendiri. Bila kita sayang diri sendiri, bererti kita ni menjaga hak dan kepentingan diri sendiri. Menyayangi diri sendiri juga akan membuatkan kita sedar sekiranya ada orang lain yang cuba nak mengambil kesempatan mahupun nak memanipulasi diri kita ni untuk kepentingan mereka, jadi kita akan halang orang berbuat demikian ke atas diri kita. Dan bila kita sayang diri kita, kita akan berusaha untuk meluahkan perasaan, nak menyuarakan pendapat dan juga buah fikiran kita kepada orang lain. Kedua, berlatih mengatakan tidak. Macam mana kan? Okey, yang pertama, murid-murid tidak memulakan dengan perkataan minta maaf. Kalau kita nak cakap sesuatu, tak perlu minta maaf ya, tak perlu. Terus cakap tidak. Kalau tak suka, okey, saya tak suka. Kita kena cakap dengan yakin. Kalau kita tak suka, kita cakap tak suka. Dan bila kita nak cakap tidak tu, pastikan keadaan adalah dalam keadaan tenang. Reaksi kita tu adalah semula jadi. Bukan kita buat-buat. Bila orang nampak kita tak buat-buat, maksudnya kita jujur, barulah orang yang menerima mesej tu dia akan kata, oh, orang ni tak suka ni. Okey, yang seterusnya, gunakan perkataan tidak. T-I-D-A-K.
Perkataan tidak tu dah jelas memberi maksud utama yang kita menolak. Ha, contoh, kalau kawan ajak melepak, ajak main game online, cakap je, okay. Kalau dia WhatsApp ajak main, kata, okay, sorry, no. Ha, tidak, ayat tu biar pendek dan ringkas. Tak payah nak cakap melirik-lirik murid-murid, kita dah cakap, saya tak nak, saya sibuk. Tak payah nak cakap bagi alasan yang panjang-panjang kan, nanti mesej tu tak akan sampai. Yang ketiga, urus emosi dengan baik. Okey, biasanya urus emosi dengan baik ni biasanya individu yang agresif. Individu agresif ni dia cenderung untuk bertindak di luar kawalan. Orang kata apa, panas baran, suka melenting kan. Jadi kalau awak seorang individu yang agresif, kalau dalam keadaan marah, apa yang awak kena buat? Awak kena kawal emosi marah tu, pastikan awak tahu apa yang awak buat. Dan awak kena sedar bila awak marah, lebih baik beredar daripada situasi yang tegang. Kalau boleh, kalau tengah marah ke, kita gunakan teknik kawalan pernafasan. Kita duduk, tarik nafas, hembus. Buatlah sampai kita rasa emosi kita stabil. Dan degupan jantung kita tu yang laju marah tu semua tu dalam keadaan stabil, barulah kita berdiri dan kita pergi ke tempat lain. Okey. Yang keempat, kita latih menjadi berani. Ha, sebabnya apa kena berani? Kita dah tahu kan, individu pasif dia takut nak meluahkan, takut nak berkongsi kan. Jadi kalau individu yang pasif, dia kena latih diri dia untuk menjadi seorang yang berani. Sebabnya keberanian ni perlu dipupuk melalui latihan. Dia bukanlah terus tiba-tiba ada kan. Jadi kena berlatih. Kita mulakan dengan cuba beritahu perkara yang kita suka dan perkara yang kita tidak suka kepada orang lain, terutamanya dengan orang yang rapat dengan kita. Kita cakap dengan mak ayah kita, kita berlatih dengan mak ayah kita, berlatih dengan adik-adik kita ataupun dengan kawan baik. Bila kita dah berani nak berani untuk meluahkan, berani nak berkongsi dengan orang yang rapat dengan kita, insya-Allah murid-murid mampu untuk berani untuk bercakap dengan orang lain walaupun orang tu baru kita kenal. Jadi bila kita dah berani, akhirnya murid-murid akan berjaya menolak dengan menyatakan tidak kepada kawan-kawan ataupun individu yang mengajak kita melakukan perkara yang negatif. Okey. Dan yang kelima, hargai diri sendiri. Paling penting murid-murid, kita kena hargai diri kita sendiri. Bila kita dah sayang diri kita, kita kena hargai diri kita. Beri penghargaan kepada diri kita sendiri. Okey. Supaya bila kita menghargai diri kita, kita akan kita rasa kita akan yakin dan kita akan sentiasa bersikap positif. Sebab siapa lagi nak hargai diri kita sendiri kalau bukan kita? Kita tak boleh nak mengharapkan orang menghargai diri kita. Yang penting, paling penting adalah diri kita sendiri. Hargai diri kita sendiri. Murid-murid bolehlah, macam kalau kita dah berjaya buat latihan berani kan, kita dah berani untuk meluahkan pendapat, kita dah berani nak bercakap di hadapan, berani nak bertanya soalan yang bermanfaat pada orang lain, jadi kita bagilah peneguhan positif pada diri kita. Pergilah beli aiskrim ke, belilah apa-apa yang murid-murid suka sebagai penghargaan kepada diri sendiri. Memang penting untuk kita hargai diri dan manjakan diri kita dengan membuat perkara-perkara yang baik. Jadi sekiranya kita teruskan usaha untuk menjadi individu yang asertif, insya-Allah kita akan berjaya. Kesimpulan daripada perkongsian cikgu pada hari ini, cikgu harap semua murid dapat jadi individu yang asertif. Bila kita jadi individu yang asertif, kita akan dapat meningkatkan keyakinan diri dan kita boleh menjadi orang yang sejahtera diri, minda kita sihat, emosi kita terjaga dan kehidupan kita sejahtera. Okey, jadi cikgu harap semoga perkongsian cikgu pada hari ini memberi manfaat kepada anda semua.
Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang dari diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan jumpa lagi. KPM.